Sahabat Kompas.com, bos Tesla Elon Musk berencana membeli Twitter seharga 43 miliar dolar Amerika Serikat yang setara dengan 616 triliun. Twitter mengonfirmasi telah menerima tawaran tersebut, tetapi saat ini pihak Twitter masih harus meninjau tawaran tersebut, yang nilainya jauh lebih rendah dari 70 dolar Amerika Serikat per saham yang dicapai musim panas lalu. Di sisi lain, Musk mengatakan tawaran tersebut akan menjadi yang terbaik dan terakhir. Musk juga mengungkapkan bahwa dia memiliki plan B jika tawarannya saat ini ditolak Twitter. Menurut analis Wells Fargo, Musk harus menjual saham Tesla untuk mendanai pengambil alihan. Musk juga memastikan bahwa dirinya telah mendapatkan dana yang cukup untuk melakukan akuisisi tersebut. Musk juga memaparkan visinya untuk Twitter, ia mengakui perlunya beberapa tingkat moderasi konten dan mengatakan bahwa sosial media harus mematuhi hukum negara tempat ia beroperasi. Selain itu, Musk juga ingin melihat kebijakan dan algoritma platform menjadi lebih terbuka dan dapat diakses sehingga orang dapat mengkritiknya dan menyampaikan kekhawatiran. Ia menambahkan bahwa prioritas utama lainnya adalah membersihkan platform Twitter dari spam dan scam bot.